Halo semuanya, so welcome back to Nice Piece. Senang sekali rasanya aku bisa bertemu kamu lagi. Dan seperti biasa, hari ini aku ingin mengajak kamu untuk melakukan satu sesi yoga bersama. Sesi yoga kita kali ini adalah yoga setelah vaksin. Kenapa yoga hari ini sangat spesifik? Berhubung kemarin aku mendapatkan vaksin keduaku dan ada efek samping yang aku rasakan. Mungkin tidak dari semua teman-teman merasakan efek samping dari vaksin karena tergantung jenis vaksinnya. Tapi mungkin sebagian dari kamu juga merasakan setelah vaksin mendapatkan beberapa efek samping ke tubuh. Misalnya seperti meriang, pusing, mual, atau yang paling lumrah adalah rasa pegal di area suntikan. Nah tentunya efek samping tersebut berarti baik karena artinya vaksin kamu sudah bekerja ke tubuh, tapi tentu saja itu akan memberikan rasa kurang nyaman kepada tubuh kita dan akan sedikit mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Dan tentunya tidak semua dari kita merasa nyaman untuk seharian beristirahat di atas kasur. Oleh karenanya, hari ini aku ingin mengajak kamu untuk melakukan yoga ringan bersama untuk memulihkan stamina tubuh kita dan mengembalikan kesegaran tubuh setelah vaksin, yang harapannya bisa mempercepat proses pemulihan setelah vaksin. Dan seperti biasa, siapkan matras kamu, pakai baju ternyaman kamu. Kalau kamu sudah siap, ayo kita mulai. Sebelum memulai sesi yoga kita hari ini, aku ingin memberitahu bahwa kita butuh satu tools tambahan. Kamu boleh siapkan yoga bricks atau yoga blocks jika kamu punya. Atau jika kamu tidak punya, kamu boleh siapkan bantal, guling, ataupun selimut. Kalau tidak ada, kamu boleh pakai penopang apapun yang cukup nyaman dan cukup empuk untuk menjadi sandaran punggung dan kepala kamu. Oke? Oke, kita akan awali sesi yoga hari ini dengan sikap duduk bersila di atas matras. Tegakkan badannya. Coba tumpukan kedua telapak tangan di atas lipatan kaki. Pejamkan matanya. Kita akan mulai dengan sesi meditasi terlebih dahulu. Pengaturan pernapasan. Tarik nafas. Buang nafas. Rilekskan bahu. Rilekskan lengan kamu. Coba kumpulkan kesadaran. Berfokus pada nafas. Kemudian perlahan tundukkan kepala. Rasakan stretching di area belakang leher. Masih dalam posisi menunduk, coba gerakkan kepala ke kanan, gerakkan kepala ke kiri. Kita ulangi 2 kali lagi, bawa kembali kepala ke kanan, kembalikan ke kiri, perlahan saja, kembali bawa ke kanan. Rasakan stretching di kanan dan kiri leher kamu, dan kembalikan ke kiri. Bawa kembali ke bawah. Lalu angkat kepalanya kembali menghadap ke depan. Tolehkan kepala ke kanan. Tarik nafas, bawa kepala ke kiri sambil menghembuskan nafas. Tarik nafas kembali, tolehkan ke kanan. Hembuskan nafas perlahan, bawa kepala ke kiri. Sekali lagi, bawa ke kanan sambil menarik nafas. Dan kembali ke kiri sambil menghembuskan nafas.
Good job. Kembali menghadap ke depan. Tundukkan kembali kepala. Kita akan putar kepala bersama-sama searah jarum jam. Putar kepala perlahan hingga kembali menunduk ke bawah. Lalu kita akan lanjutkan memutar kepala berlawanan rotasi jam. Putar perlahan. Coba observasi apa yang dirasakan oleh tubuh kamu. Kembali putar kepala searah jarum jam. Sembari mengatur nafas, sampai kepala kembali menunduk ke bawah. Lalu kita putar kembali berlawanan jarum jam. Perlahan saja, nikmati setiap gerakan yang kamu lakukan dari depan hingga kembali ke depan. Putar kembali searah jarum jam. Dan kita lakukan sekali lagi. Kita putar bersama berlawanan jarum jam. Kembali menunduk ke bawah. Angkat kepalanya, buka matanya. Lepaskan kedua tangan. Kemudian kita coba letakkan tangan kanan di atas bahu kiri. Pijat-pijat sebentar. Lalu kita patahkan kepala ke kanan. Fokus merasakan peregangan di area leher kiri. Kamu boleh pejamkan kembali mata untuk mendapatkan relaksasi lebih optimal. Lalu lakukan yang sama, kita gunakan tangan kiri, diletakkan di bahu kanan, pijat-pijat sebentar. Lalu kita coba patahkan kepala ke arah kiri. Rasakan stretching di area leher kanan kamu. Oke, kembali tegakkan kepala. Sekarang coba lipat kedua tangan, menyilang keduanya di atas bahu. Tarik nafas, angkat kepala memandang ke atas. Hembuskan nafas, tundukkan kembali. Tarik nafas kembali, angkat kepala. Hembuskan perlahan, tundukkan kembali. Sekali lagi, tarik nafas, angkat kepalanya, memandang ke atas. Hembuskan perlahan dan tundukkan kepala. Lepaskan kedua tangan. Berikutnya, kita akan pindahkan tubuh ke arah samping matras. Luruskan kaki kanan kamu, telapak kaki kanan point, kaki kirinya ditekuk. Pegang dengan kedua tangan, lalu goyang-goyangkan ke kanan dan ke kiri. Jika sudah cukup, luruskan kaki kiri, telapak kaki kiri point. Sekarang coba tekuk kaki kanan. Goyang-goyangkan sama seperti tadi. Lakukan beberapa kali. Good. Kaki kanan masih menekuk. Panjangkan tangan kanan kamu ke belakang. Tekuk tangan kiri kamu di depan lutut dengan posisi telapak tangan kiri kamu menghadap ke atas. Pandangan ke belakang. Hold sejenak.
Lepaskan kedua tangan, luruskan kaki kanan. Kita tekuk kaki kiri, sama seperti tadi, kita akan lakukan twisting. Luruskan tangan kiri ke belakang. Tekuk tangan kanan kamu, letakkan di depan lutut kiri kamu. Posisi telapak tangan kanan kamu menghadap ke atas. Kepala dihadapkan ke belakang. Hold sejenak. Luruskan kembali kaki kiri. Dan kita akan beralih ke posisi berbaring. Kamu bisa gunakan bantal atau jika kamu punya, kamu bisa gunakan yoga bricks atau yoga blocks sebagai penyangga tubuh kamu. Baringkan tubuh kamu di atas bantal ataupun yoga blocks yang kamu punya. Pastikan kepala kamu dan area punggung kamu tersangga dengan baik sehingga tubuh kamu merasa nyaman. Jika kamu sudah siap, tekuk kaki dan angkat keduanya. Lalu turunkan kaki kanan, angkat kembali, turunkan kaki kiri dan lakukan bergantian. Tapakkan satu kaki ke matras, angkat kaki lainnya dan lakukan sebaliknya. Lakukan beberapa kali. Jika kamu merasa sudah cukup, turunkan kedua kaki. Untuk pose berikutnya, kamu boleh luruskan kedua kaki atau kamu juga boleh lipat kedua kaki dengan telapak kaki menghadap ke arah kepala. Kemudian posisikan kedua lengan kamu serileks mungkin di atas matras dengan mempertemukan ibu jari dan telunjuk kamu. Pejamkan mata kembali. Kita akan lakukan satu pose terakhir untuk mengakhiri sesi yoga hari ini. Kembali, pengaturan pernafasan. Tarik nafas. Buang nafas. Coba rasakan jantung kamu berdetak. Coba rasakan hangatnya nafas yang kamu tarik. Coba rasakan hawa nafas yang kamu hembuskan. Jika kamu masih merasakan efek samping dari vaksin yang sudah kamu lakukan, nikmati saja. Berterima kasih untuk tubuh atas kekuatan yang sudah diberikan. Terima kasih tubuh sudah memberitahuku apa yang sedang kamu rasakan. Terima kasih tubuh sudah selalu menjadi kuat dan memberikan aku tenaga. Kembali atur nafas. Tarik nafas. Buang nafas, dan jika kamu sudah siap, perlahan buka mata kamu, gerak-gerakkan kaki, lalu kita coba gulingkan badan ke kanan dan bangkit kembali. Posisikan tubuh kembali duduk bersila di atas matras, cakupkan kedua tangan di depan dada. Dan itulah tadi sesi yoga kita hari ini, semoga bisa membantu kamu semakin cepat pulih. Semoga bermanfaat. Salam Noise Peace. Namaste. Bye.